bounds. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Fida Husin. Okey, apa khabar kamu semua di sana? Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, semoga you all sihat-sihat dan makan semua. Okey, malam ni kita nak react satu video yang berkenaan makna lagu Lucky Bird. Apa Bird Genius? Oh, maksudnya siapakah Sarah Bajira itu yang menyanyikan lagu? Ini macam lagu Jawa, tak Jawa, ini campur Jawa, pergi tempoh aja. Jom kita tengok maksud apa maksud Lucky yang tengah popular, yang tengah hot lah ni. Kan di YouTube bermilion-milion orang tengok. Jom. Halo sobat, seperti kita lihat, Reza Oktavian, Eka Gustiwana, dan Girat Liu yang bergabung dalam Weird Genius mengeluarkan lagu baru berjudul Lati. Mereka menggandeng rapper asal Surabaya bernama Sarah Fajira. Hingga kini lagu tersebut sudah ditonton jutaan kali di YouTube. Dalam liriknya juga terdapat bahasa Jawa, kowe ra iso melayu saka kesalahan, ajini diri anak ing lati, yang berarti kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada di lidah atau ucapannya. Lirik itu dibawakan oleh Sarah dengan cengkok layaknya seorang sinden. Secara keseluruhan, lirik lagu tersebut bercerita tentang toxic relationship yang didominasi kebohongan dan ego. Kecintaan lah tu, yang banyak hubungan, terdapat makna tersirat tentang keberanian dan pendirian menghadapi hubungan tidak sehat. Oh ya sobat, lalu siapa sih sosok Sarah Fajira? Sarah Fajira adalah runner-up dari ajang pencarian bakat Just Duet yang tayang di NetTV pada 2016 lalu. Gadis cantik lereng kota Palawan Surabaya yang berdarah Yaman, Polandia dan Batak ini mempunyai kemampuan sebagai rapper. Sarah adalah penyanyi yang selalu mendapat dukungan dari orang tua, seluruh kerabat dekatnya dan juga teman-temannya. Pada Februari 2018 lalu, Sarah Fajira mulai membuktikan keseriusannya masuk ke industri musik nasional dengan merilis single bergenre EDM yang berjudul You Know. Single ini bercerita tentang sepasang kekasih yang pernah menjalin hubungan namun kemudian berpisah. Tetapi masih ada harapan yang kemudian muncul di salah satu hati untuk berusaha kembali lagi. Pada single You Know ini, Sarah Fajira yang disupport oleh labelnya Net Management mengajak serta DJ Kenny Gabriel untuk berkolaborasi memperkaya aransemen musik single ini. Selepas merilis lagunya, Sarah Fajira akhirnya memenangkan penghargaan Anugerah Planet Musik pada tahun yang sama dengan kategori Best New Artist Female atau Penatang Baru Perempuan Terbaik. Ternyata, Sarah sudah memiliki prestasi ya sobat, mulai dari mengikuti ajang pencarian bakat hingga memenangkan penghargaan. So, itu dia seputar arti dan makna lagu Lati dan Sarah Fajira. Jangan lupa dukung terus Weird Genius dan Sarah. Semoga lagu-lagu mereka bisa didengarkan oleh semua pencinta musik di seluruh dunia. Ya, jangan lupa nih buat kamu yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Okey, kita tengok tu ai maksud Lati ni sangat orang kata apa satu yang unik. Maksudnya lidah ni kita tak lari dari kesalahan kan. Maksudnya berani dalam orang kata apa menjalinkan hubungan kan. Tapi muzik video dia sangat orang kata apa tengok. Kita tengok kan dengan menari dia Jawa dengan dia punya make up macam zombie kan, macam hantu. Oh, dahsyat. Tapi suara dia sedap sangat kan. Lati apa tu cara baju apa cara punya suara tu. Tapi dia punya nyanyian tu memang best lah. Dia punya kata-kata tu memang penuh makna. Kira asalnya Sajira adalah daripada carian bakat lah. No? Daripada carian bakat baru dia serious. Menang kat tu female punya lah. Apa artis female kan. Memang terbaik lah cara Wajira ni kan. Menyanyi lagu Lati dengan kayu dia yang tersendiri. Memang best lah. Okey, setakat ini sajalah kita punya reaction. Jika ada salah dan silap, maaf. Jangan lupa subscribe Fida Husin, like and comment. Okay, bye.